Allah yang sejak azali Allah sambung belajar ataupun ulang kaji ni ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid Warisan NDK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah mulai minggu ni saya akan bacakan sedikit kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu lagi dan lagi dan sampaikan kepada yang lain insyaAllah. Saya bacakan daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani pada muka surat 4. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya diamalkan dengan dia dan mengajar akan dia orang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 500 rakaat yang dirukuknya akan dia. Dan barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya beramal dengan dia dan mengajar akan orang yang lainnya adalah terlebih baik baginya daripada 1000 rakaat yang dirukuknya akan dia. Baik. Jadi salah satu kelebihan menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sabdakan, belajar satu bab je tapi ilmu niatnya untuk diamalkan dan mengajarkan, maknanya menyampaikanlah. Tak mesti duduk depan mengajar kuliah atau tak mesti jadi cikgu atau ustaz atau ustazah, kita ajarkan atau sampaikan kepada ahli keluarga kita ke kawan-kawan kita ke, jadi kira mengajarlah, menyampaikan niat kita menuntut ilmu untuk amalkan dan menyampaikan lebih baik daripada 500 rakaat yang dirukuknya akan disembahyang lah. 500 rakaat. Bukan sikit-sikit, banyak. Kalau macam tu dah lepas menuntut satu bab dah tak payah sembahyang, bukan. Itu kelebihan pahala, sembahyang fardu tu wajib, tetap wajib. Dan siapa juga yang belajar satu bab daripada ilmu niat untuk beramal dan menyampaikan terlebih baik daripada 1000 rakaat yang dirukuknya akan dia. Hadis yang sama, 1000 rakaat. Sembahyanglah cerita ni. Jadi itu kelebihan ilmu, mudah-mudahan buat kita terus menuntut ilmu lagi dan lagi dan sampai-sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatil Qulub, iaitu permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai, bagi Syaikh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, ulama Kelantan. Ini diambil daripada mana? Kitab Lubabul Hadis. Asalnya kitab ni diambil daripada kitab Lubabul Hadis karangan Syaikh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Daripada kitab Arab. Jadi kitab ini kitab Melayu tapi diambil dari kitab Arab juga. Begitulah proses apa kitab-kitab Melayu yang ditulis oleh ulama-ulama Nusantara ni kebanyakannya diambil dari kitab-kitab Arab. Manakala kitab-kitab tersebut pula diambil daripada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in ambil ilmunya, tulis kitabnya tu diambil daripada tabi'in. Dan tabi'in ambil daripada para sahabat.
dan para sahabat mengambil langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita perlu jaga supaya ilmu yang kita masukkan dalam hati kita ni biar ilmu yang ada rujukan kitabnya. Supaya rantaiannya tu tak putus bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Muka surat 385 kalau saya punya cetakan bab yang ke-40 kelebihan sabar tatkala kena balak, di bawah subtopik bahagian sabar. Muka surat 385, kalau cetak lain mungkin muka surat lain ya. Dan pada setengah riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia, lebih kurang mafhumnya, berfirman Allah Taala, apabila aku hadapkan kepada seorang hamba daripada segala hambaku akan musibah pada badannya atau pada hartanya atau pada anaknya, maka menghadapi ia akan dia dengan sabar yang elok. Dia sabar. Malu aku pada hari kiamat bahawa aku diberikan baginya akan mizan, timbangan, atau dibukakan baginya akan suratan amalnya. Maknanya itu bukan Allah Ta'ala tu ada pipi merah-merah pipi Allah Ta'ala, tidak, malu dekat situ. Maknanya Allah Ta'ala tidak akan lah timbang amalannya dan tak buka suratan amalnya. Maknanya dia tidak ditimbang dan tidak dihisap lah suratan amalnya tu. Ya Allah, itu siapa? Orang yang di dunia ini Allah Ta'ala berikan musibah pada badannya, mungkin penyakit ke, pada hartanya, mula-mula hartanya banyak, tiba-tiba kena tipu dengan scammer contoh, itu contohnya lah. Jadi hati-hatilah, jangan sampai kena tipu. Ni saya nak dapat pahala ni, biar saya kena tipu dengan scammer. Jangan, macam tu. Menjaga harta tu disuruh, kewajipan kita menjaga harta. Andai kata dah jaga pun terkena juga atau pada anaknya, musibah kepada anaknya, dia sabar, Allah Ta'ala kurniakan tak ditimbang amalnya dan tak dibukakan baginya suratan amalnya. Adanya tak disemak lah, amalannya tak disemak. Kata Kil, kata setengah ulama, makna sabar yang elok itu bahawa adalah empunya musibah, orang yang kena musibah tu, di dalam kaumnya tiada diketahui orang akan dia siapa ia, yakni dengan sebab tiada ia mengadu hal kepada seorang daripada makhluk. Punya dia sabar tu, dia tak beritahu orang lain, dia diam saja. Tapi kalau andai kata kita ni diam dia sampai jadi, boleh jadi gila, jangan. Depression. Depression ni diam dia tak cakap orang lain, sampai tahap diam dia tu sampai tak buat kerja apa-apa, makan tidak apa tidak, itu dah depression tu. Dia jangan, kena luah jugalah, beritahu. Makna jangan ditunjuk-tunjuk ke orang, yang ditunjuk-tunjuk kita kena musibah tu, kalau orang tanya ya jawablah. Dan tersebut pada hadis yang meriwayatkan dia oleh Baihaqi dan Qudai daripada Anas radhiyallahu an, afdalul ibadatit tidha, afdalul ibadati tidharul faraji minallah. Artinya lebih kurang, yang terlebih segala ibadat itu menanti akan kelepasan daripada Allah Ta'ala. Yang ini maknanya apabila turun balak, ujian, dugaan, musibah, apabila turun balak dengan seorang, maka meninggal ia akan mengadu hal, bukan meninggal dunia, dia tidak buat. Meninggal ia, yang ini dia tidak buat, tak buat apa? Mengadu hal. Cerita kat orang ni, cerita kat orang ni. Dan sabar ia, dia sabar. Dan menanti akan kelepasan daripada Allah Ta'ala. Menunggu Allah Ta'ala selesaikan masalahnya tu kan. Musibahnya tu, dugaannya, ujiannya. Maka yang demikian itu itu daripada yang terlebih afdal, terlebih utama segala ibadat. Kenapa? Kerana bahawasanya sabar pada balak itu menjunjung bagi qada, yakni ketentuan Allah,
dan redha dengan dia. Sabar itu salah satu ibadat. Itu tanda apa nama ni, menjunjung takdir Allah Ta'ala dan redha dengan takdir Allah. Setiap orang ada masalah, setiap orang ada ujian, dugaan, musibah masing-masing kan. Jadi inilah jadi pegangan kita. Cetera cerita daripada Wahab, sembah Nabi Musa alaihi salam, hai Tuhanku, apa tempat di dalam syurga yang terlebih afdal, terlebih utama? Firmannya, hai Musa, iaitu Hazhiratul Hazi, Hazi ni zatnya, Hazhiratul Qudsi. Sembahnya, tanyanya, hai Tuhanku, siapa yang diam padanya, yang tinggal padanya? Firmannya, iaitu ahli musibah, orang yang kena musibah. Sembahnya, tanya lagi, hai Tuhanku, sifatkan olehmu, ceritakan olehmu akan mereka itu bagiku. Macam mana keadaan dia ni, mereka ni? Firmannya, hai Musa, mereka itulah yang apabila aku balakkan mereka itu, diberi ujian, diberi dugaan, musibah, dengan balak, sabar mereka itu. Dan apabila aku beri nikmat atas mereka itu, syukur mereka itu. Diberi nikmat, syukur pula. Dan apabila kena balak, berkata mereka itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah, dugaan, cobaan, Tepi Ramli dibacakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firmannya, hai Musa, mereka itulah yang diam, tinggal pada syurga Haziratul Qudsi. Ada satu syurga khas untuk orang yang sabar dengan musibah, dugaan, ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala di dunia. Kata setengah mereka itu, bahawasanya segala pekerjaan apabila tertutup segala jalannya, maka sabar itu anak kunci yang membuka daripadanya akan tiap-tiap pintu yang berselak. Apabila ada masalah apa-apa, dah tak ada jalan, buntu dah, sabar. Sabar tu anak kuncinya. Jangan engkau putus asa, dan jikalau lama masa tuntutnya, walaupun lama, yang putus asa, sabar. So, bila nak sabar? Sampai bila-bila. Sampai meninggal dunia pun tak apa, pahalanya tu besarlah, panjang. Apabila engkau minta tolong dengan sabar, bahawa melihat engkau akan kelepasan, nanti ada penyelesaian masalahnya. Berperangai olehmu dengan yang mempunyai sabar, bahawa mendapat ia dengan hajatnya. Orang sabar insyaAllah dapat hajatnya tertunai insyaAllah. Dan orang yang mengekali memukul bagi segala pintu itu masuk ia. Ketuk pintu aja, ketuk aja pintu, dahlah masuklah. Dapat masuk. Kata Yazid Ar-Raqashi, apabila masuk seorang di dalam kubur, berdirilah sembahyangnya pada kanannya dan zakatnya pada kirinya. Kalau sembahyang, kalau zakat. Kalau tak sembahyang, tak zakat, yang berdiri lain, bukan sembahyang yang berdiri, ular yang berdiri. Jadi kalau orang yang beriman, dia berdiri, dia beramal soleh, berdirilah sembahyangnya pada kanannya dan zakatnya pada kirinya, dan segala kebajikannya menaung, menutup, memayungi akan dia. Dan sabar, duduk pada satu pihak. Sabar tu pula, dia duduk pada satu pihak, satu arah. Berkata ia, ambil oleh kamu akan taulan kamu, sahabat kamu. Maka jika berhajat kamu, dan jika tiada, maka aku di belakang kamu. Maknanya apa? Yakni jika kamu kuasa, tolak oleh kamu, daripadanya akan siksa. Dan jika tiada kuasa, maka aku yang memadakan kamu akan demikian tu. Kau nak kena siksa, kau nampak sembahyang kau ni, sembahyang kau boleh tolong kau tak? Boleh, okey dah, aku standby aja. Lebih kurang macam tu lah. Zakat ni boleh tolong kau tak? Dia boleh kena seksa. Okey, aku standby je lah. Kebajikan yang lain, menaungi, menutupi, memayungi, boleh minta tolong tak dengan kebajikan yang lain ni, selain sembahyang dan zakat? Boleh, tak kena seksa. Okey lah, aku standby. Kalau andai kata tak boleh, sembahyangnya tak cukup ke, tak dikotok, sembahyang pernah ditinggalkan tak dikotok, zakatnya tak cukup ke,
atau apalah kebaikannya, tak cukup nak menolak siksaan kubur, aku akan tolong. Lebih kurang macam tu kata sabar. Sabar tu jadi satu lembaga lah dalam kubur nanti. Aku backup, dia kata. Jadi sabar tu backup tuan. Backup plan. Kita hidup kat dunia kan ada plan B kan. Kena ada plan B. Ya tak? Itu sebab ada orang beli dua kereta, atau satu kereta satu motor, atau dua motor. Sebab apa? Standby. Kalau satu rosak boleh pakai yang lain. Itu sebab saya bini dua ustaz. Kenapa standby? Standby apa pula? Tak tahu. Dia kalau cuti sembahyang, oh cuti sembahyang standby itu pula. Yalah. Ini cerita sembahyang ni. Apa ni standby dalam kubur punya, apa nak standby? Oh sabar standby-nya, sabar. Yang ini aku yang menolakkan daripada siksanya. Maka adalah pada khabar ini adalah sabar itu afdal daripada segala amal. Tapi maknanya bukanlah bila dah sabar tu sembahyang zakat tu tak payah keluarkan. Tidak. Wajib sembahyang tetap wajib. Wajib zakat tetap wajib. Itu standby nama dia. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, bahwasanya seorang lelaki senya ada baginya darjat pada Allah yang tiada mencapaikan dia dengan amalnya hingga dibalakkan pada tubuhnya, maka disampaikan dia kepadanya dengan demikian itu. Jadi apa nama ni, balak tu, dugaan musibah tu, cubaan tu menaikkan darjat. Menaikkan darjatnya. Dan tatkala turun ayat firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ya'mal su'an yujza bih. Shadaqallahul 'azim. Artinya lebih kurang, barang siapa mengerjakan kejahatan dibalaskan dengan dia. Surah An-Nisa ayat 123. Sembah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Sembah tu maknanya bertanya. Bila turun ayat ni, wahyu ni, Sayyidina Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, betapa kesukaan kemudian daripada ayat ini?" Dah tak ada, dah sedihlah. Sedihlah dengar ayat ni. Siapa buat kejahatan dibalas. Sedihlah. Sayyidina Abu Bakar sedih. Maka sabdanya sallallahu alaihi wasallam, "Telah mengampuni Allah bagi kamu hai Abu Bakar." Asal bahasa Arab kan Bakar, Bakar. Orang Melayu ni Bakar, Bakar. Asal bahasa Arab ni Bakar. Abu Bakar, Aba Bakar. Orang Melayu susah sebut. Jadi Bakar, Bakar. Sekurang-kurangnya kita tahulah nama asal, nama sebenarnya tu Abu Bakar. Jadi Rasulullah kata, "Telah mengampuni Allah bagi kamu hai Aba Bakar. Tiadakah engkau sakit? Tiadakah mengenai akan dikau yang menyakiti? Tiadakah mengenai akan dikau penat? Tiadakah engkau duka cita? Maka ini sekalian jadi kifarah bagi dosa kamu." Ya Allah. Sayyidina Abu Bakar ni, dia dah dijamin syurga oleh Rasulullah. Salah seorang sahabat, 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Dia dengar ayat Al-Quran, siapa buat kejahatan dibalas. Sedih dia. Ya Allah. Dia dah dijamin syurga. Tapi dia takut dia ada buat jahat sebab nanti kena balas ke akhirat. Ya Allah, kita kalau tak takut tak tahu. Ya Allah, tak ada, kita tak ada jamin syurga. Tengok ayat ni macam biasa je. Saya lah, ustaz ni sebut kita. Saya. Baik, jadi Rasulullah tenangkan hati Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah cakap, Allah Ta'ala dah ampunkan bagi kau. Apa dia? Kau tak sakit ke? Sakit tu ampunkan dosa. Tiadakah mengenai agar kau yang menyakiti? Tak ada orang sakitkan hati kau ke? Itu mengampunkan dosa. Penat, penat tu mengampunkan dosa. Penat bekerja lah. Kalau penat buat dosa, ya itu lain lah. Ini penat buat kerja lah. Buat ibadat, penat. Itu ampunkan dosa. Duka cita, sedih, dapat musibah ke apa kan, sedih, itu diampunkan dosa. Kalau sabar lagi diampunkan dosa. Ini sekalian kifarah, pengampun bagi dosa kamu. Ya Allah.
Dan apabila adalah pada hari kiamat didatangkan dengan ahli segala amal, maka dihentikan mereka itu dengan mizan sembahyang, timbangan sembahyang, sedekah, puasa dan haji. Kemudian didatangkan dengan ahli balak yang sabar mereka itu, maka tiada didirikan bagi mereka itu mizan, timbangan, dan tiada didirikan bagi mereka itu suratan, tak dihisap. Dan senya dituangkan atas mereka itu pahala akan sebagai tuang. Ya Allah, pahala dituang juga. Ya Allah, itu ahli balak yang sabar. Orang kena balak yang sabar. Lagi besar balaknya, lagi sabar dia, lagi besarlah pahalanya di akhirat nanti. Maka mencita oleh ahli al-afiyah, al-afiyah di dalam dunia akan bahawa adalah mereka itu digunting-gunting akan tubuh mereka itu dengan penggunting. Kerana barang yang melihat mereka itu daripada barang yang diberi akan ahli balak daripada pahala yang amat besar. Maka inilah makna firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bahwasanya disempurnakan segala orang sabar akan pahala mereka itu dengan tiada hisab. Surah Az-Zumar ayat 10. Ayat Quran ni cerita orang sabar ni tak kena hisab. Ya Allah. Hisab ni apa? Dicek setiap amalan kita tu, disemak. Setiap saat kita buat apa kat dunia ni, sejak balik sampai meninggal dunia. Depan orang ramai ke, bersendiri ke, ya, itu dikira tu semua tu. Itu nama hisab. Orang yang sabar dengan dugaan, ujian, cabaran, cubaan, tak dihisab, kata Allah Ta'ala. Itu yang apa nama tu tadi, orang yang afiah tu, orang yang sihat lah, yang baik, yang tak kena balak, minta digunting-gunting tubuhnya. Pasal apa? Nak kena balak. Tapi jangan macam tu lah, maknanya dia mencita lah, dia berniat nak begitu. Jangan berdoa pula, Ya Allah turunlah aku balak, Ya Allah biar besar-besar, Ya Allah. Jangan. Kita disuruh doa supaya ditolak balak. Kalau dah kena juga, tak kira tu, sabarlah. Baik, ni cerita dah kena lah ni. Jangan, belum kena jangan minta. Jangan minta. Dan riwayat daripada Mujahid, nama ulama tu Mujahid, Ustaz Mujahid kan. Dan riwayat daripada Mujahid daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, demi Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia, bahwasanya adalah aku berpegang dengan hatiku di atas bumi daripada hangat, sangat lapar, dan bahwasanya aku sungguhnya aku ikatkan batu di atas perutku. Ni Abu Hurairah ni, dia lapar, di batu kat perut daripada lapar. Dan duduk aku pada satu hari pada jalan, lalu manusia padanya, maka lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka aku bertanya akan dia daripada satu ayat daripada kitab Allah Ta'ala, daripada Al-Quran. Tiada aku bertanya akan dia melainkan supaya aku ikut akan dia ke rumahnya. Niatnya tu untuk supaya diajak datang rumah lah. Maka lalu ia berjalan. Tak faham. Yalah, dia minta Al-Quran kan. Kalau nak buka rumah, apa datang rumah, cakap lah datang rumah kau kan, nak makan. Dan tiada ia perbuat dengan daku sesuatu, tak buat apa, jalan lalu je. Dia tak faham lah. Kemudian lalu Umar radhiyallahu an, maka aku bertanya akan dia sesuatu ayat. Mau ma, minta apa, minta tanya satu ayat Al-Quran. Tiada aku bertanya akan dia melainkan supaya aku ikut ke rumahnya. Biar diajak datang rumah, sama juga lah. Maka lalu ia jalan dan tiada ia memperbuat dengan daku sesuatu. Kemudian lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tersenyum ia tatkala melihat ia akan daku dengan sebab mengetahui ia akan barang yang pada diriku. Rasulullah tahu. Kemudian maka bersabda ia, hai Abu Hurairah. Kenapa sekejap Abu sekejap Aba? Ini bahasa Arab. Dia kadang-kadang bahasanya baris depan, kadang-kadang baris atas, kadang-kadang baris bawah. Itu bergantung pada apa nama ni,
ayatnya, depan depan namanya tu ada ayat apa, ada perkataan apa. Hai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sembahku, sembahku tu aku menjawablah, labbaik ya Rasulullah, aku datang ya Rasulullah, sabdanya dapatkan olehmu akan daku, mengikut aku. Dan lalu ia, maka aku ikut akan dia ke rumahnya, maka aku minta izin, maka ia izin bagiku, maka aku masuk. Maka aku dapat akan susu di dalam kodah mangkuk kayu. Kodah tu mangkuk kayu lah. Dia terus berikan makna. Maka sabdanya, dari mana ini? Maka sembah mereka itu, hadiah si Anu bagi tuan hamba. Sabdanya, hai Abu Hurairah, sembahku, labbaika ya Rasulullah. Sabdanya, seru olehmu akan ahli as-suffah, yakni segala fukara, orang fakir di masjid kepada aku. Maka menjahatkan daku oleh demikian itu. Maka kataku, yakni pada dirinya, dan apalah ini susu hendak memberi makan akan ahli suffah, aku yang terlebih utama dengan meminum akan dia. Susu, susu. Tak dapat aku minum kau, ahli suffah dapat. Lebih kurang macam itulah. Supaya aku dapat kuat dengan dia, tetapi tak dapat tiada daripada taat akan Allah dan Rasulullah. Tapi aku taat juga. Maka aku pergi seru akan mereka itu, maka datang mereka itu, hingga minta izin mereka itu, maka diizin akan mereka itu, maka masuk mereka itu, duduk pada tempat mereka itu. Maka sabdanya, hai Abu Hurairah, ambil olehmu akan susu ini, diminum akan mereka itu. Dia tak dapat lagi ni. Maka aku ambil, beri minum akan mereka itu seorang, kemudian daripada seorang, one by one, hingga puas kaliannya. Minum sampai puas. Maka aku berikan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil ia akan kodah susu itu, mangkuk susu itu daripada aku. Maka sabdanya, hai Abu Hurairah, maka sembahku, labbaika ya labbaika, aku datang, aku sambut. Sabdanya, lagi tinggal kamu dan aku, tinggal kau dengan aku ni. Sembahku, benar engkau ya Rasulullah. Sabdanya, duduk engkau, maka minum olehmu. Dah duduk, minum. Yes, kata kan. Maka aku duduk meminum akan dia. Maka sabdanya, minum olehmu. Minum lagi. Maka aku minum. Maka sentiasa sabdanya, minum olehmu. Minum lagi. Minum, 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 minum. Maka aku minum hingga aku berkata, demi Tuhan yang membangkitkan di kau dengan sebenarnya, tiada aku dapat bagi jalan lagi. Tak boleh pun dah. Kenyang sangat dah. Maka aku berikan kepadanya kodah laban susu itu, mangkuk susu itu. Maka memuji ia akan Allah dan minum ia sallallahu alaihi wasallam akan yang tinggalnya. Rasulullah, semua dah minum, baru dah minum, baru Rasulullah minum. Maka iaitu setengah daripada mukjizatnya yang amat besar. Ya Allah. Habis ceritanya. Jadi apa namanya, ceritanya apa, dia punya pengajaran dia, sabarlah. Sabar dapat. Dia sabar, dia tak marah-marah. Apalah Umar, apalah Abu Bakar, tak faham, tak ada. Rasulullah jalan pun dia sabar. Rasulullah suruh panggil orang lain minum, dia sabar. Akhirnya dapat minum sampai kenyang. Baik. Faedah. Ini suatu faedah pada menyebutkan beberapa perkara. Barang siapa mengerjakan dia, diharamkan dia Allah Ta'ala atas api neraka. Apa dia yang kita buat? Kalau kita buat tu, Allah Ta'ala haramkan api neraka. Tak kena api neraka lah. Ketahui olehmu bahawasanya datang warid daripada Nabi SAW, sabdanya lebih kurang mafhumnya, tiada daripada dua orang yang berkasih kasih pada Allah berhadap salah seorang daripada keduanya akan taulannya, maka berjabat tangan ia, salam jabat tangan ia akan dia dengan mengucap selawat keduanya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiada bercerai keduanya, tak berpisah hingga diampun akan dosa keduanya, barang yang terdahulu daripadanya dan barang yang terkemudian. Ini antara kelebihan berjabat tangan. Walaupun tak adalah Rasulullah subuh lepas sembahyang, kita apa nama selawat berkeliling, tak ada, Ustaz tak ada, Rasulullah tak adalah sebut begitu, tapi itu salah satu caranya, sambil selawat sambil berjabat tangan.
Dan pada hadis Bukhari, kalau ada yang mengatakan itu apa nama ni bid'ah, maka inilah salah satu dalilnya, bersalaman sambil berselawat. Dan pada hadis Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Biasa orang buat 2 ustaz, dia dah dia tak mampu nak buat 4, macam mana? Sudahlah. Awaklah buat 4. Nanti Bilal marah, pasal apa nak iqamat lambat, tunggu dia 4. Bilal tak marahlah. Awak pun sembahyang berkat bukanlah bersangat. Dan kemudian daripadanya 4 rakaat ba'diyah zuhur pun sembahyang sunatnya 4 rakaat. 2 yang apa nama ni muakkad, 2 yang ghairu muakkad. Zuhur pun sama. Sebelum qabliyah zuhur tu 2 rakaat muakkad, 2 rakaat lagi ghairu muakkad, sunat. Diharamkan dia Allah Ta'ala daripada api neraka. Ini kelebihan sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat. Diharamkan daripada api neraka. Tapi ingat, wajib qada' dulu sembahyang fardu. Kalau ada sembahyang fardu yang wajib diqada', buat sebelum zuhur 4 rakaat qada' zuhur. Lepas zuhur qada' zuhur juga 4 rakaat. Asar ke, Alah, kalau saya qada' saya tak sempat. Rasa tak sempat, umur saya dah 60. Dah 70, 60 tu kira ada subsidi lagi kan. Contoh, saya dah 70 Ustaz, ini kalau qada' ni memang tak sempat nak sembahyang qabliyah ba'diyah ni. Tak apa, itu sembahyang sunat diharamkan Allah Ta'ala daripada api neraka. Awak qada' sembahyang fardu yang awak pernah tinggal tu wajib, apatah lagi lagi besarlah pahalanya. Ya Ustaz, iya. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari zuhurlah, membaikkan bacaannya, baca betul-betul, dan rukuknya, rukuk betul-betul, bacaannya, Fatihahnya betul, panjang-panjang, pendek-pendek, jangan yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nak semak bacaan macam mana, minta orang lain semakkan yang pandailah, dengan kawan-kawan yang sama-sama 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 ni kan. Kau ambil aku kan, kau baca lah. Kalau dia memang bacaannya bagus, alhamdulillah lah, cari yang ni lah yang pandai bacaan, ataupun apa nama ustaz yang mengajar tajwid kan, tanya. Alah ustaz, saya dah umur dah banyak, takkan salah. Dia salah tak kira umur, kan. Itu sebab kelas tajwid tu apa nama ni tak ramai. Mula-mula ramai, dia jadi macam 10 budak hitam kan. Dia yang itu, yang ini, yang ini. Lalas tinggal ustaznya dengan Pak Imam Bilal. Bukan tempat sini, tempat lain. Sini bagus, insyaAllah. Baik, bacaannya, bacaan wajib takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya tak nak contohkanlah yang salah-salah, yang betul saja. Allahu Akbar. Dah. Jadi bacaan lain, apa bacaan wajib lagi? Fatihah. Dua. Lagi bacaan wajib tahiyat akhir. Lagi bacaan wajib selawat selepas tahiyat akhir. Kemudian beri salam. Ada 5 je. Tapi 5 ni kalau salah panjang pendek, salah hurufnya, salah barisnya, tak sah sembahyang. Baik, dan rukuknya, rukuk ni salah satu apa rukun yang ada tumakninah. Ada 4 rukun dalam sembahyang yang ada tumakninah. Rukuk serta tumakninah, iktidal serta tumakninah, sujud serta tumakninah, duduk antara dua sujud serta tumakninah. Punya pentingnya tumakninah itu, sampai ada ulama mengasingkan tumakninah tu daripada rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Maknanya rukun solat tu ada ulama kata bukan 13 tapi 17. Ini confirm jangan sesat-sat.
Allah jelas suka-suka hati cakap. Kenapa? Sebab ulama tu nak tekankan kepentingan tumakninah tu. Rukuk rukun lain, tumakninah semasa rukuk tu rukun yang lain. Iktidal rukun lain, tumakninah semasa iktidal tu rukun yang lain. Sujud rukun lain, tumakninah semasa sujud tu rukun yang lain. Duduk antara dua sujud tu satu rukun lain. Tumakninah semasa duduk antara dua sujud tu rukun yang lain. Apa benda tumakninah ni ustaz sampai penting sangat? Berhenti seluruh tubuh badan daripada bergerak. Berhenti, tak bergerak. Tak ada vibrate langsung. Biar handset vibrate tak apa. Badan jangan vibrate, jangan bergerak. Berapa lama ustaz? Kadar paling kurang kadar subhanallah. Alah berapa saat lah subhanallah? Tak sampai sesaat tu, satu saat lah sampai se subhanallah, lebih kuranglah satu saat. Kadar tu je paling tidak, paling kurang. Dia tak boleh, dia memang ini dah macam kali tunjuk, dia tunjuklah peringatan. Sami Allah, itu kita tak rukuk Allah. Genjut-genjut. Genjut-genjut. Kadang dia tak genjut banyak kali. Tak berhenti langsung. Ada yang macam tu, ni cerita budak sekolah lah. Tapi kalau tak ditegur sampai jadi bapa budak, sampai atuk budak, itu apa, rukuk. Kena berhenti yang betul macam mana? Satu jual yang betul. Allahu Akbar. Kadar subhanallah. Maknanya kalau satu orang dia rukuk, Allahu Akbar, subhanallah, sami'ah, sah sembahyang ni. Yang wajib tu perbuatan rukuknya, bacaan rukuk tu sunat. Tapi yang lagi afdal dia baca sekali lah. Allahu Akbar, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Oh, dapat pahala afdal. Baca walaupun sunat tapi baca dengan betul dapatlah pahala. Ini mentang-mentang sunat baca subhanallah, agak-agak dapat ke pahala? Ustaz jangan cakap tak dapat, itu pahala hak Allah Ta'ala. Ya, tapi ilmu tajwid itu Allah Ta'ala wajibkan ke tidak? Tak wajib ustaz, fardu kifayah. Pandai pula tu. Pandai pula. Mana wajib fardu ain ustaz? Fardu kifayah. Ayolah. Yang fardu kifayah, kenapa fardu kifayah? Sebab ada orang, dia tak belajar tajwid pun, tapi dia pandai bertajwid. Yang namanya fardu kifayah tu, kalau orang yang dia tak belajar tajwid pun, dia pandai baca dengan bertajwid. Masalah awak ni, kalau tak belajar tajwid, boleh pandai tak baca dengan bertajwid? Belajar pun tak boleh pandai tajwid. Bukan orang sini, orang tempat lain. Contoh aja. Ini contoh aja. Itu bacaan sunat. Itu rukuk. Iktidal. Sami'allahu liman hamidah. Cara yang pertama, turun daripada tu. Sami'allahu liman hamidah. Turun perlahan-lahan di sisi Rabbana lakal hamd. Nak tambah lagi tambah. Jadi berhenti. Bukannya sami Allah liman hamidah. Sampai ke sujud tak berhenti. Ini ceritanya budak yang saya nampak, yang saya cek dia sebudak ngajar kat sekolah tu kan. Cek satu-satu. Itu tak berhenti. Itu yang tak berhenti. Yang lain tempuhnya puntut. Kenapa? Ya budak lah budak. Tapi walaupun budak, tak diingatkan, tak dimarah, tak ditegur sampai bapak budak. Kadang dia gerak tak? Tak banyak sangat sebenarnya. Tak adalah sampai gini. Tak ada, itu budak. Walaupun sikit, dia bergerak. Saya tak perasan sekarang. Tak perasan cara yang kedua. Sami'allahu liman hamidah. Itu macam mana sesat ustaz? Siapa yang cakap sesat ni? Kau yang betul, kau kata sesat. Yang sesat, kau ikut pula. Sesat tak sesat ni kitab. Kitab, tunjuk mana yang sesat, tunjuk kitabnya. Mana yang tak sesat, dengan kitab lain ustaz. Tak dengan kitab, tak sama lah ni sesat. Betul.
Bukan min lain daripada lain je sesat. Tidak. Dalam kitab Tawdihul Adillah, yang namanya i'tidal itu kembali seperti sebelum rukuk. Sebelum rukuk tangan tu macam mana? Macam ini Ustaz. Itu dalilnya dalam kitab Tawdihul Adillah. Jadi rukuk itu, i'tidal itu kembali seperti sebelum rukuk. Sebelum rukuk kita macam ni. Allahu Akbar. Jadi i'tidal kembali seperti sebelum rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ini kalau orang yang tangan dia memang yang tak sedar, saya tak sedar kan? Saya ingat dah berhenti, rupanya tak berhenti kan? Itu pun kalau sedar. Sedarnya kawan yang tegur. Ya tak? Kalau kawan yang tak tegur, itu kawan tegur dan dia terima. Kawan tegur dan tak terima pun tak boleh juga kan? Jadi bagi ini semak sini-sini. Suruh isteri semakkan tengok. Mah-mah, minta maaf saya yang rumah contoh kan. Mah tengok mah apa tu ni tak? Tidak berhenti kat tangan tu, tidak. Tak bang. Goyang. Terimalah. Kan? Jadi yang senyum menolong kita, Rabbana kamha. Bawah dada terbesar. Tak payahlah cari bawah dada terbesar. Bawah dada, nak bawah dada lah kat sini. Atas pusat. Tak boleh bawah pusat, lebih kurang. Tak perlu dah dicari lubang pusatnya tinggi. Itu i'tidal. Sujud, Allahu Akbar. Perut jari, perut jari. Kaki itu perut jari kena apa namanya tekan. Maknanya jari kita tu ngadap kiblat. Jari kaki tu ngadap kiblat. Tak dapat semua, paling kurang mana yang dapat lah. Mana yang dapat. Jangan didirikan macam tu perut jarinya ngadap bawah. Apatah lagi kalau begini lagi salah. Salahnya tu apa? Tak sah sujudnya. Perut jari kena. Kemudian tapak tangan, anggota sujud ada berapa? 7. Dahi tapak, 2 tapak tangan, 3 lutut, 2 lutut, 5 perut jari itu, 6, 7. Hidung tu syarat dahi. Maknanya kalau hidung, nak tahu dahi tu kena ke tak kena, hidung kena ke lantai. Kalau hidung tak kena lantai tapi dahi tu dah kena, sah juga. Cuma biasanya dikenakan hidung tu supaya dahi tu kena. Sebahagian dahi, tak mesti seluruh dahi, sebahagian. Kalau ada orang sembahyang tak pakai songkok, rambutnya panjang, tak disuruh ikat pun. Tak disuruh ikat pun. Jadi masa sujud tu nak selak Ustaz, tak disuruh selak pun. Jadi sujud tu, biasanya sujud kita macam tu. Rambutnya tu dah ke depan lah, jadi ikat. Tak disuruh Ustaz dalam sujud. Tak perlu. Tak disuruh pula ikat toncit. Mungkin di takut kena tu toncit. Tak disuruh pun. Sebahagian dahi. Kemudian duduk antara dua sujud. Allah, sujud tu Allah Akbar. Berhenti. Jangan gerak. Jangan gerak. Itu nak jaga tu. Sebab itu rukun. Termasuk dalam rukun. Baik, dalam umat ini ya. Jadi bacaan kita semak terutamanya Fatihah. Sebab Fatihah tu panjang sikit. Tahiyat akhir pun panjang juga. Takbiratul Ihram pun walaupun pendek, penting juga. Pendek kata semualah. Semak pasal ni kuliah tasawuf kan. Kita sikit-sikit je, saya buka sikit-sikit. Ini semak lah dengan yang apa nama ni, Arif. Baik, kalau malu kita rakam, tanya, Ustaz-ustaz ni ada orang baca, jangan cakap kita. Ustaz ni ada orang baca, betul tak bacaan dia? Kan, malu kan nak cakap, Ustaz rakam suara sendiri. Kan, daripada Takbiratul Ihram, Al-Fatihah, tahiyat akhir, beri salam. Ustaz-ustaz semakkan Ustaz, ada orang baca, dia minta tolong saya semakkan, saya tak pandai. Semakkan, padahal dia tu, tak apalah. Suara macam sama macam awak je. Tak, dia orang lain. Suara sama. Yang ustaznya pun janganlah ni kan. Biar je. Paham-paham je lah kan. Mudah-mudahan
Dapatlah kita semak bacaan kita. Habiskan ni baca ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian tergelincir matahari, membaikkan bacaannya dan rukuknya dan sujudnya, sembahyang sertanya 70,000 malaikat dan meminta ampun mereka itu baginya hingga malam. Ya Allah. Itu yang betul lah. Yang tak betul, tak ada malaikat ni ikut. Salah, ikut apa? Balik. Malaikat tu. Jadi yang betul bacaan, rukuk dan sujudnya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca bersama jadi manfaat untuk kesihatan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Kita selawat sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.